Sulawesi Tengah 20 tahun atas nama. Pemberian remisi kepada 1.582 narapidana diberikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah usai kegiatan pengibaran bendera merah putih dalam peringatan HUT Republik Indonesia ke-73 di halaman kantor Gubernur pada Jumat pagi. Di mana dari data yang berhasil dihimpun Radar TV, ada sebanyak 2.319 napi yang diusulkan untuk memperoleh remisi. Namun yang diterima hanya 1.582 dengan berbagai pertimbangan berdasarkan peraturan yang telah diatur dalam perundang-undangan. Dari jumlah tersebut, 26 napi Lapas Petobo kelas 2A Palu langsung dinyatakan bebas bersyarat. Bahkan Gubernur Sulawesi Tengah menyerahkan sejumlah bantuan dengan harapan nantinya dapat digunakan untuk memperbaiki taraf hidup mereka agar tidak lagi melakukan tindak kejahatan. Tim Liputan Radar TV Palu. Selamat ya, bebas ya, balik ke rumah, ada ongkos, ya. Harus sampai di rumah, ya. Ya, baik.